Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan adanya berita kriminal di sebuah stasiun televisi Amerika yang menginformasikan tentang pembebasan seorang kriminal yang terlibat dalam pembantaian seorang polisi bernama Frank Castle bersama dengan keluarganya. Dane Moretti adalah seorang bos mafia yang mendekam di penjara selama 5 tahun dan selama 5 tahun mendekam di penjara, ia sama sekali tidak tahu apapun tentang berita yang menggemparkan warga Amerika, yaitu munculnya seorang pria misterius yang telah menghabisi kurang lebih 125 orang para kriminal. Pria misterius itu saat ini dijuluki sebagai Punisher. Dane Moretti yang tengah diwawancarai oleh puluhan wartawan dengan angkuhnya berani menantang sang Punisher dengan mengatakan, "Are you worried about the Punisher? If he ever shows up within 1000 yards, he'll find out what the word punished really means." Masuklah Tuan Moretti memasuki mobilnya dan segera meninggalkan gedung pengadilan. Namun tak seorang pun menyadari, seorang pria dengan motor Harley-nya mengikuti mobil Moretti saat itu juga. Sesampainya di kediamannya, Moretti lalu menyuruh beberapa anak buahnya berjaga-jaga di depan rumah, bahkan di setiap ruangan, untuk memperketat penjagaan. Di sisi lain, si pria misterius atau sang Punisher terlihat diam-diam masuk ke dalam rumah Moretti. Salah seorang anak buah Moretti mendengar suara mencurigakan dari sebuah ruangan cermin. Masuklah ia ke dalam untuk mengeceknya. Namun tiba-tiba, sang Punisher datang. Moretti melihat kejadian itu lalu menarik pelatuk senjatanya hingga membuat para wartawan yang masih berada di luar gedung masuk ke halaman rumah untuk meliput kejadian itu. Sampai akhirnya semua wartawan pun kaget ketika bom tiba-tiba meledak bersamaan keluarnya Tuan Moretti dari dalam rumah dengan kondisi pisau tertancap di punggungnya. Tidak lama setelah itu, sang Punisher muncul dari balik puing-puing reruntuhan, menatap tajam ke arah para wartawan, seakan mengisyaratkan bahwa apa yang telah ia lakukan adalah sebuah bentuk amarah di masa lalu yang belum juga padam. Beberapa waktu kemudian, kita akan dibawa di dalam sebuah gorong-gorong, di mana terlihat sang Punisher yang sedang bermeditasi dan mempertanyakan ketidakadilan yang ia dapatkan di masa lalu. Ketidakadilan itu akan membawa kita ke dalam sebuah ingatan di masa lalu sang Punisher, di mana istri dan kedua putrinya harus tewas tepat di depannya ketika mobil yang dikendarai sang istri meledak bersama dengan kedua putrinya yang masih berada di dalam mobil. Dan semenjak saat itu, Frank Castle murka hingga menggemparkan warga Amerika dengan rentetan kejadian pembantaian 125 orang kriminal dalam setahun terakhir. Malam harinya, di lokasi kejadian pemboman rumah Tuan Moretti, terlihat puing-puing bangunan yang telah hancur berantakan. Namun kondisi itu tak menyurutkan niat seorang detektif bernama Jake Berkowitz. Ia mencari tahu apakah kejadian pemboman tersebut masih ada hubungannya dengan sang Punisher. Tak berapa lama kemudian, Jake didatangi oleh atasannya. Sang atasan kemudian menegurnya karena Jake masih tetap percaya bahwa di balik sosok sang Punisher yang sebenarnya tak lain adalah Frank Castle yang sudah meninggal. Lalu Jake juga didatangi oleh seorang detektif wanita bernama Sam Leary. Sam mendatangi Jake untuk mengajak bekerja sama sebagai partner untuk mengusut tuntas kasus sang Punisher. Awalnya Jake menolak, namun pada akhirnya ia pun menerima Sam karena tiba-tiba Sam mengatakan kalau dia juga percaya kalau Frank Castle adalah sosok di balik sang Punisher. Di sisi lain, seorang mafia bernama Jenny Franco baru saja tiba dari Eropa. Kedatangannya itu membuat wartawan bertanya-tanya apakah Franco tidak takut pada Punisher yang telah membantai para penjahat dan para gangster sang penguasa. Dengan senyum penuh kesombongan, Franco memperlihatkan wajah santai seakan ia tidak takut pada Punisher. Usut punya usut, ternyata kepulangan Franco ke Amerika itu adalah persiapan untuk melakukan bisnis penyelundupan narkoba secara besar-besaran. Bahkan Franco yakin kalau sang Punisher tidak akan pernah bisa menghentikan bisnisnya itu. Kemudian kita akan diperlihatkan dengan sosok seorang pria yang sedang mabuk dan diusir oleh si pemilik bar. Pria tua yang bernama Shake ternyata adalah seorang informan bagi Frank Castle untuk mencari tahu informasi lokasi transaksi ilegal yang akan dilakukan oleh sang mafia, yaitu Jane Franco. Setelah mendapatkan informasi dari Shake, berangkatlah Frank atau sang Punisher menuju lokasi sebuah pelabuhan. Dua unit kapal yang membawa narkoba berlabuh jangkar untuk segera melakukan transaksi. Kegiatan mereka itu tiba-tiba terhenti ketika beberapa orang dengan kostum penyelam menghabisi mereka satu persatu, termasuk kru kapal. Mereka adalah sekelompok orang-orang yang berasal dari Jepang.
dead here. Sementara itu Frank yang baru saja tiba di lokasi dan bersiap untuk menyerang. Justru ia malah kaget ketika di sana sedang terjadi penyerangan mendadak. Bahkan Frank sendiri ikut diserang oleh sekelompok orang-orang Jepang itu. Tak berapa lama kemudian polisi datang, hingga mereka menyimpulkan kalau tersangka sementara dari penyerangan tersebut adalah sang Punisher. Frank sendiri yang masih hidup kemudian berhasil meloloskan diri dan mengobati luka-lukanya. Di tempat lain, Jenny Franco yang sedang berkumpul bersama keluarga besar mafianya, tiba-tiba didatangi oleh pemimpin Yakuza bernama Lady Tanaka. Di sana Lady Tanaka mencemooh kelemahan pertahanan anak buah Franco setelah insiden penyerangan di pelabuhan tadi malam. Franco yang muak dengan basa-basi Tanaka, kemudian menanyakan apa tujuan sebenarnya Tanaka datang menemuinya. Tanaka kemudian menawarkan sebuah kerjasama kepada Franco, di mana Tanaka meminta pada Franco kalau Tanaka dan anak buahnya yang akan mengerjakan semua bagian administrasi di organisasi Franco itu, termasuk investasi dan juga di bagian finansial keuangannya. Mendengar kelancangan Tanaka yang seakan-akan mengatur keuangan organisasi mereka, membuat salah seorang anak buah Franco kesal dibuatnya. Begitu pula dengan Franco. Dengan tegas ia mengatakan bahwa ia tidak setuju dengan rencana kerjasama yang ditawarkan oleh Tanaka itu. Karena tentu saja jelas-jelas itu akan merugikan organisasinya. Mendapatkan penolakan tawaran kerjasama itu membuat Lady Tanaka kesal, lalu melampiaskan kekesalannya dengan mematahkan tangan salah satu anak buah Franco yang lancang berdebat dengannya. Hingga akhirnya Tanaka memutuskan untuk pulang dan memberikan ancaman dengan mengatakan kalau dia akan menghabisi organisasi Franco jika Franco masih tetap menolak. Sementara Franco yang mendapatkan ancaman tersebut dengan berani mengatakan kalau dia sama sekali tidak takut dengan ancaman Tanaka itu. Bahkan ia memutuskan untuk melawan para Yakuza. Di sisi lain, sang Punisher diam-diam mendengarkan semua hal yang diperbincangkan oleh dua organisasi yang sedang berseteru itu, di mana selama ini ia berhasil memasang penyadap suara yang dihubungkan dari ruangan meeting Franco ke gorong-gorong tempat persembunyiannya. Di keesokan harinya, terjadilah penculikan beberapa orang bocah atau anak dari keluarga besar organisasi Franco. Dan salah satunya adalah anak Franco bernama Tommy. Shaky mendengar informasi itu, lalu masuk ke dalam gorong-gorong menemui sang Punisher dan menceritakan tentang penculikan itu. Namun, sang Punisher yang mengetahui kalau adanya pertikaian antara dua geng mafia tersebut, ia pun memutuskan untuk tidak ikut campur dan terlibat dalam masalah itu. Ia pun segera berdiri dan berencana untuk segera pergi meninggalkan kota. Namun, Shaq berusaha membujuk sang Punisher agar mau menyelamatkan bocah-bocah yang tak bersalah, salah satunya putra Franco yang diculik oleh geng Lady Tanaka, sang Yakuza. Di sisi lain, di dalam sebuah gedung yang terlihat ketat penjagaannya, di mana tempat itu adalah markas besar organisasi mafia Yakuza, Tanaka bersama putrinya ternyata menjalankan sebuah bisnis yang tak lazim, di mana mereka menjalankan bisnis perdagangan anak kecil. Di sana terlihat dengan jelas anak-anak dari keluarga Franco yang telah diculik. Hingga beberapa saat kemudian, Tommy putra Franco terlibat perkelahian dengan salah satu sepupunya. Mereka berdua pun dipisahkan, bertepatan dengan Tanaka yang tiba-tiba masuk ke dalam sana. Saat berada di dalam, Tanaka pun kaget ketika Tommy dengan berani mendorongnya, yang saat itu berencana ingin membawa salah satu sepupu Tommy. Keberanian Tommy tak berhenti sampai di situ saja. Dengan penuh amarah, ia memukul salah seorang anak buah Tanaka, hingga membuatnya harus dipisahkan dari ruangan anak-anak yang lain. Sementara itu di dalam sebuah klub perjudian, sang Punisher bersiap-siap untuk melakukan penyerangan. Masuklah ia ke dalam dengan memecahkan atap kaca gedung itu. Hingga... Take that message to your people.
You're not gonna believe this. They named the Punisher as the prime suspect. Tak berapa lama kemudian, Sheikh membawa Frank masuk ke dalam sebuah taman bermain, di mana Frank percaya kalau tempat tersebut adalah tempat di mana bocah-bocah itu diculik dan ditahan. Masuklah Frank ke dalam sebuah gedung. Dengan langkah pelan, ia berjalan sambil memegang senjatanya untuk menemukan keberadaan anak-anak yang telah diculik itu. Sampai akhirnya, ia turun ke bawah dan kembali menyusuri sekitar gedung. Namun, tiba-tiba anak buah Tanaka... Perlawanan tak sebanding itu membuat Frank dengan terpaksa harus segera meninggalkan tempat itu dengan segera menaiki motornya. Namun... Beberapa saat kemudian, terbangunlah Frank dari pingsannya, di mana saat itu juga ia melihat kedua kaki dan tangannya yang sudah dalam keadaan terikat. Masuklah Tanaka ke dalam, menginterogasi Frank dengan menarik paksa kedua tangan dan juga kakinya, di mana hal itu bertujuan agar Frank mau menjawab siapa oknum yang telah mengirimnya dalam penyerangan markas Yakuza. Tidak mendapatkan jawaban dari Frank membuat kesabaran Tanaka hilang seketika. Ia meninggalkan ruangan itu dan menyuruh beberapa anak buahnya untuk menyiksa Sheikh yang juga telah berhasil mereka amankan. Frank yang tak tega melihat Sheikh diperlakukan seperti itu, akhirnya ia pun mendapatkan sebuah ide dengan meminta pada anak buah Tanaka agar mendekatinya. Di mana ia beralasan kalau dia ingin mengatakan siapa orang yang telah menyuruhnya datang ke tempat itu. Majulah anak buah Tanaka mendekati sisi ranjang Frank. Namun tiba-tiba... Frank yang telah mendapatkan informasi tentang keberadaan anak-anak korban penculikan tersebut lalu segera pergi meninggalkan tempat itu bersama Sheikh yang telah berhasil ia selamatkan. Sementara itu Jane Franco dengan terpaksa memutuskan untuk bekerja sama dengan para Yakuza. Ia menyuruh anak buahnya untuk bertemu dengan Yakuza di sebuah restoran. Tak berapa lama menunggu, Lady Tanaka pun datang. Mereka pun berdiri menyambut sang gangster berdarah dingin untuk segera memulai negosiasi. Namun sayangnya mereka dijebak. Mereka diracuni hingga dibantai dan tewas saat itu juga. You fucking bitch! No! Dusty, Mr. DeLeo. Di sisi lain, Frank mencuri sebuah bus untuk dibawa menuju ke markas Yakuza. Secara diam-diam, Frank dengan perlahan masuk ke dalam tempat itu, bertepatan pada saat bocah-bocah itu akan dievakuasi. Dengan sigap, Frank membekuk para penjahat yang berada di sana, menyuruh anak-anak itu masuk ke dalam bus, hingga menjemput Tommy dan Katie yang dipisahkan dari para sepupunya. Setelah berhasil menemukan Tommy, mereka pun bertemu dengan Katie, yang terlihat begitu sangat ketakutan. Hingga tiba-tiba... Tommy kecil yang pemberani kemudian berusaha untuk membantu Panisar. Namun sangat disayangkan Tommy justru malah terjatuh hingga dengan terpaksa Frank harus meninggalkannya karena melihat situasi yang tidak lagi memungkinkan. Bus yang dikendarai oleh Frank terlibat kejar-kejaran dengan para Yakuza. Namun untungnya Frank berhasil mengeliminasi satu persatu mobil yang tengah mengejarnya. Tak jauh dari sana, tampaklah mobil polisi mengadang tepat di depan mereka.
Komplotan Yakuza pun berhenti melakukan pengejaran, mundur secara teratur menghindari kepolisian. Sampai akhirnya puluhan anak-anak itu pun berhasil diselamatkan, sementara Frank dengan terpaksa menyerahkan dirinya. Detektif Jack kemudian mendatangi Frank, dan di sini kita tahu kalau dulu Jack dan Frank adalah rekanan saat Frank masih bertugas di kepolisian. Jack pun yang selama 5 tahun belakangan ini penasaran dengan Frank di balik sosok sang Punisher. Akhirnya saat itu juga Detektif Jack pun tahu kalau Frank melakukan semua itu karena dia ingin membuka mata hukum di Amerika agar dapat bersikap adil dengan menghukum orang-orang yang melakukan kejahatannya sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Namun cara yang dilakukan oleh Frank yang dianggap telah merendahkan citra kepolisian membuat Jack menjadi marah dan meluapkan emosinya itu. Di malam harinya, Frank bermimpi tentang keluarganya, di mana ia kembali melihat istri dan kedua putrinya harus tewas secara nyata sekalipun itu hanya mimpi. Sementara di tempat lain, berita tentang penangkapan Frank terdengar oleh Franco. Mengetahui hal itu, Franco membuntuti mobil tahanan yang membawa Frank dan juga Sam yang ikut bersamanya di dalam mobil itu. Mobil tahanan itu pun dijebak. Anak buah Franco lalu menculik Frank, di mana Franco ingin memanfaatkan sang Punisher untuk membantunya membebaskan putranya Tommy. Frank awalnya menolak tawaran Franco itu, namun akhirnya ia terpaksa setuju karena Detektif Jack mereka gunakan sebagai sandera. Namun Frank bukan berarti ingin bekerja sama sebagai teman. Justru Frank mengatakan setelah ia menyelamatkan Tommy, ia bersumpah akan menghabisi Franco. Bersiap-siaplah mereka masuk ke dalam, dibantu oleh Jack dengan memegang sebuah bom untuk berjaga-jaga. Sementara Jack berhasil kabur dengan memanfaatkan kelengahan anak buah Franco. Sampai akhirnya Frank berhasil masuk ke dalam markas Yakuza dengan memasuki sebuah lift, mengendap-endap berusaha mencari keberadaan Lady Tanaka, hingga... Di sisi lain, Shaq yang sedang berjaga-jaga tanpa sengaja menjatuhkan bom ke dalam selokan. Shaq berusaha mengambil kembali pemicu bom itu. Namun sialnya, malah bom itu meledak, membuat arus listrik yang berada di dalam gedung mati total. Listrik mati total justru menguntungkan bagi Frank dan Franco, di mana mereka berdua kemudian berpencar untuk mencari ruangan tempat Tommy disekap. Dan saat itu juga, Frank harus berhadapan dengan pasukan Yakuza. Sementara itu Franco melihat anaknya Tommy tengah dibawa oleh Tanaka. Ia berusaha membujuk Tanaka untuk mengembalikan putranya itu. Namun ia tak menyadari ketika putri Tanaka mengendap-endap tepat di belakangnya. Dan tiba-tiba sang Punisher datang. You've gotten everything you wanted. Di saat listrik kembali menyala, Franco kembali menemukan keberadaan Tanaka dan putranya. Sang gangster Yakuza itu mengancam akan membunuh Tommy jika Franco tidak segera berlutut dan menembak dirinya sendiri. Namun baru saja Franco hendak mengikuti permintaan Tanaka, lagi dan lagi sang Punisher datang menyelamatkannya. Namun sialnya, Franco yang seharusnya berterima kasih atas bantuan Frank, justru yang memiliki rencana jahat dengan menyuruh putranya itu untuk segera pergi terlebih dahulu, di mana Frank ia anggap nantinya akan menjadi ancaman yang cukup serius untuk bisnisnya. Ia menodongkan pistol untuk segera melepaskan tembakan tepat di wajah Frank. Namun, 5 years time, my new organization will be the most. You gave me back my son. Thank you very much. I'm in your debt. Dad! Tommy! Ah!
I'm gonna kill you. Well, if you like him. Come on. Mendengar perkataan Frank itu, akhirnya Tommy pun sadar. Ia pun mengurungkan niatnya dan menangis jadi-jadinya di hadapan sang Punisher. Frank kemudian meninggalkan tempat itu bertepatan sang detektif Jake masuk ke dalam. Namun, sang detektif pun kesal karena lagi dan lagi target incarannya berhasil lolos. Film ini pun ditutup dengan memperlihatkan Frank sang Punisher tengah bermeditasi sembari mengatakan bahwa yang bersalah akan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan apa yang telah ia perbuat, menandakan bahwa keadilan akan terus berlanjut hingga menuntaskan manusia-manusia kriminal di muka bumi. I still talk to God sometimes. The guilty will be punished. Dan film pun berakhir.